Terminal aja, Bang. Kalau ambulans sikat. Terminal di mana, ah? Apa sikat? Ada yang korban, Den. Mana-mana pakai bakal, Pak? Cok, cok, cok. Yang tercok awas, Pak, cok. Sir, langkah, Sir. Terminal di mana? Pria bernama Eng Ruandi berusia 58 tahun, warga Citamiang Kota Sukabumi terlempar hingga 6 meter saat gas LPG 3 kg meledak. Peristiwa terjadi pada Kamis malam. Selain terpental, ia juga mengalami luka bakar. Menurut Kepala Pelaksana BPBD, Novian Rahmat, peristiwa itu bermula saat korban sedang memasak. Lalu, mencium bau gas di dapur rumah Rahmat, secara spontan korban mematikan kompor. Setelah itu, langsung terjadi ledakan hingga korban terpental hingga 6 meter. Saat mendapat laporan, pihaknya pun langsung melakukan penanganan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Diketahui, Eng mengalami luka bakar hingga 30% pada bagian kaki, tangan, dan jari. Ia langsung dibawa ke RSUD Syamsuddin. Sementara itu, rumah saudara korban mengalami kerusakan akibat ledakan dengan taksiran kerugian mencapai 76 juta rupiah.